Hai guys, kembali lagi di channelku Nenden Hardianti. Oke, kali ini aku mau bikin format daftar hadir rapat orang tua. Di video sebelumnya juga udah bikin, kalian tinggal klik aja info di atas. Pertama yang harus disiapkan yaitu kop surat lembaganya. Atau kalian boleh sesuaikan, kalau tidak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian judulnya daftar hadir rapat orang tua. Kemudian klik enter. Ketik hari atau tanggal. Kemudian kegiatan atau pembahasan. Selanjutnya, sisipkan tabel untuk isian daftar hadirnya. Kemudian di dalam tabelnya diisi nomor, nama siswanya, nama orang tua, alamat, nomor HP, terakhir tanda tangan. Kemudian atur lebar tabelnya dan rapikan teksnya. Lanjut, tambah kolom baru ke bawah untuk isiannya. Untuk isiannya disesuaikan ya, mau diketik langsung atau mau kosong, kecuali tanda tangan harus asli. Selanjutnya, sisipkan tanda tangan kepala sekolah atau kepala madrasahnya. Oke, selesai. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video berikutnya ya.